Komentar Iis Dahlia, lihat kamar baru Betan Peto, Ruben Onsu dan Sarwenda, tunjukkan hal ini. Kamar baru Betan Peto sempat heboh di media sosial. Hal ini membuat pedangdut Iis Dahlia penasaran dan melihat langsung saat berkunjung ke rumah Ruben Onsu dan Sarwenda. Saat melihatnya, Iis Dahlia ikut berkomentar soal netizen yang menyebut kamar Betan Peto mirip kamar seorang asisten rumah tangga. Mulanya, diketahui sempat heboh warganet yang menyebut kamar putra sulung Ruben Onsu sempit. Tak tanggung-tanggung, warganet itu menyebut kamar Betan Peto di rumah baru Ruben Onsu tampak seperti kamar pembantu. Sontak, hal itu membuat Sarwenda Tan geram hingga membalas komentar negatif warganet tersebut. Sementara itu, saat mengunjungi rumah Ruben Onsu, Iis Dahlia diajak melihat-lihat kamar Betan Peto. Sadar kamar tersebut sempat jadi bulan-bulanan warganet, Iis Dahlia ikut memberi komentar. Menurutnya, kamar tersebut tampak bagus dan tak seperti apa yang diungkap warganet. Bahkan Iis Dahlia menyebut warganet yang nyinyir itu tak mengerti soal desain. Iya, netizen rame ya. Rumahnya apa sih gede juga, kata Iis Dahlia dikutip dari YouTube The Onsu Family. Katanya kamarnya nggak sama, padahal kamar Onyo Betan Peto itu gede. Kenapa kelihatan gede? Karena ini lemari makan tempat, Pak, tambah Ruben Onsu. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, terdapat sebuah lemari cukup besar di pojok kamar Betan Peto. Lemari tersebut berwarna hitam dan diisi oleh sepatu dan beberapa perlengkapan milik Betan Peto. Selain itu, tempat tidur Betan Peto didesain tingkat menggunakan tangga dan berada di atas. Hal itu karena Betan Peto tak ingin teman-temannya menginjak kasur jika berkunjung ke kamarnya. Menurut Iis Dahlia, mungkin hal itu yang membuat seolah kamar Betan Peto terlihat sempit. Padahal kenyataannya, Iis Dahlia menyebut kamar putra Sarwenda ini sangat nyaman dan besar. Orang berpikir sempit, padahal ini tuh desain ngerti nggak sih? Emang netizen kadang ngeselin, udah deh terserah lu, ucap Iis Dahlia. Mendengar hal tersebut, Ruben Onsu tampak tertawa. Saat itu, Ruben Onsu langsung mengajak Iis Dahlia ke kamar putri pertamanya, Thalia Putri Onsu. Kamar yang memiliki luas yang sama dengan kamar Onyo tersebut bernuansa merah muda atau pink. Perubahannya kelihatan karena warnanya. Ini kamar Thalia warna pink sama putih, jelas Ruben Onsu. Iya, putih pink, jadi luas kelihatannya. Kalau si Onyo kan tadi hitam, ujar Iis Dahlia. Iis Dahlia menambahkan agar netizen tak asal berkomentar jika tak tahu bagaimana fakta sebenarnya. Jadi tuh dipikir ya, kesel deh jengkel, tutur Iis Dahlia.